Dasaran jani ada dengan ini adalah ibarat saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suara gembira. Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka. Di Jakarta Pusat, Yogyakarta, Surakarta, Samarinda, dan Kota Ambon, serta mungkin di kota-kota lainnya, terdapat nama jalan A.M. Sangaji. Seringnya nama ini muncul sebagai nama jalan tentu bukan tanpa alasan. Sudah bukan rahasia umum bahwa nama-nama tokoh yang dipakai sebagai nama jalan pastilah bukanlah orang sembarangan. Lantas, siapakah itu sosok A.M. Sangaji? Abdul Muthalib Sangaji tercatat sebagai tokoh perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang oleh kolonial maupun rekan-rekan seperjuangannya dijuluki Jago Tua. Julukan tersebut disematkan baik oleh kolonial maupun rekan-rekan seperjuangannya karena kepiawaiannya berpidato. Bahkan, konon orasi-orasi Bung Karno yang berhasil membakar semangat juang kemerdekaan itu salah satunya dipelajari dari pidato-pidato A.M. Sangaji. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Lahir di lereng gunung Alaka Negeri Rohomoni, di Ulihatuhaha, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 3 Juni 1889. Abdul Muthalib Sangaji merupakan keturunan ningrat dari pasangan Abdul Wahab Sangaji dan Siti Saat Pati Sahusiwa. Masa kecil A.M. Sangaji, beliau lahir dan dibesarkan di salah satu pulau di Haruku, namanya Negeri Rohomoni, pada tanggal 3 Juni 1889. Abdul Muthalib Sangaji lahir dari rahim ibunda bernama Siti Saat Pati Sahusiwa. Ibunya ini adalah putri raja Negeri Sirisori Islam. Nah, kebetulan juga A.M. Sangaji bapaknya adalah seorang rehen atau raja negeri. Menamatkan HIS, setingkat sekolah dasar di Saparua, Maluku Tengah, dan MULO, setingkat sekolah menengah pertama saat ini. Di Kota Ambon, Abdul Muthalib Sangaji tidak lagi melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, tetapi mencoba peruntungan menjadi pegawai pamong pemerintah Hindia Belanda dengan jabatan Grifir Landrat atau Panitera Pengadilan di negeri Saparua.
Meskipun bekerja di jawatan pemerintahan Belanda, namun Abdul Muthalib tidak suka dengan cara Belanda menjajah pribumi Indonesia. Ia seringkali membangkang dalam tugasnya, hingga puncaknya ia memilih kembali pulang ke kampung halamannya. Nah, tahulah bahwa pada zaman kolonial Belanda, anak-anak yang bisa bersekolah itu adalah yang berasal dari keturunan raja. Dan putra raja waktu itu di Romoni, dan dia berhasil mengikuti sekolah, dan ternyata dia menampilkan sikapnya yang betul-betul pro terhadap Indonesia. Artinya bahwa dia melihat di zaman pemerintah Belanda itu, bagaimana pendidikan dilaksanakan tetapi ternyata lebih banyak kepada orang-orang yang, katakanlah ada orang-orang Cina di sana, orang-orang Belanda keturunan lebih banyak. Sementara orang-orang yang bumi putra itu kelihatan di nomor tigakan. Pada tahun 1919, atas inisiatifnya sendiri, Abdul Muthalib hijrah ke Tanah Jawa, tepatnya ke kota Surabaya. Masih tetap sebagai panitera pengadilan pada kantor pengadilan Surabaya. Di kota tersebut pula awal perjumpaan beliau dengan tokoh-tokoh bangsa seperti Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Abdul Muiz, Suryo Pranoto, serta Ki Hajar Dewantara. Satu ketika di Landas Surabaya, beliau bertemu awal perjumpaan beliau dengan tokoh-tokoh Syarikat Islam. Nah, salah satu tokoh yang beliau temui pertama kali adalah Haji Agus Salim. Terjadi diskusi dengan sang jago tua. Ini mungkin Haji Agus Salim bertanya kepada OPAS atau dan polisi Belanda saat itu. Mungkin sosok Ayam Sangajin kan kita kenal tinggi, tegap, putih dengan kumis baplangnya, lalu pakai peci. Nah, tentu ini memberikan satu tanda tanya tersendiri buat Agus Salim. Siapa kok sosok jago tua yang selalu memakai tongkat ini gitu. Kira dijawab bahwa memang itu namanya adalah Abdul Muthalib Sangaji, tokoh dari Maluku. Terjadi diskusi-diskusi baik dengan Ayam Sangaji dan Agus Salim. Agus Salim kemudian mengajak Abdul Muthalib Sangaji untuk kemudian main, melanjutkan pertemuan itu di rumah peneleh nomor 29 hingga 31. Kita tahu bahwa dalam lintasan sejarah peradaban bangsa, rumah peneleh adalah induk semang yang melahirkan para pendiri bangsa ini. Rumah peneleh itu adalah rumah tempat tinggalnya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ya. Lalu di situ kan kita tahu indekosnya Soekarno, Alimin, Musso, Tan Malaka dan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo kan saat itu berindekos di situ. Tahun 1922, tonggak sejarah baru dimulai. Ayam Sangaji melepaskan kenyamanan sebagai pegawai Belanda, memilih bergabung dengan kaum-kaum pergerakan di Tanah Jawa. Ia turut andil dalam mendirikan organisasi Syarikat Islam yang sebelumnya dikenal sebagai Serikat Dagang Islam tahun 1912. Ia juga berpartisipasi dalam Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 di Jakarta. Sebelum beliau masuk tahun 1922, 1920 itu beliau sering menulis. Sering menulis di koran-koran under bawah SI, sebut saja Syarikat Utusan Hindia, Fajar Asia, Pancaran Warta, Bandera Islam, beliau sering menulis di situ. Nah, narasi-narasi beliau tentu sangat kontroversial, artinya bertolak belakang dengan status sosial beliau yang notabene adalah pamong pemerintah Hindia Belanda itu. Akhirnya pemerintah Residen Van di Tanah Jawa memberikan warning ke beliau, ada dua opsi, dua pilihan yang beliau berhenti menjadi pamong pemerintah Belanda atau stop menulis di koran-koran tersebut. Apa yang terjadi kemudian? Ayam Sangaji memilih untuk berjuang bersama tokoh-tokoh SI terkemuka lainnya, ya kan? Dengan satu cita-cita besar, satu visi misi besar mengindonesiakan Indonesia. Tuan-tuan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional. Nama ini, perkataan nasional tidaklah sekali-kali menunjukkan keangkuhan kaum SI
atau menunjukkan tajamnya pikiran dan luasnya pemandangan pemimpin-pemimpin Kongres, tetapi semata-mata hanyalah menunjukkan salah satu daripada maksud pergerakan SI, yaitu akan menaik tangganya kebangsaan. Dan di dalam Kongres ini akan kita bicarakan, yaitu usaha pertama-tama buat membantu supaya Hindia lekas pemerintahan Zelbesur, atau supaya sedikitnya penduduk Bumi Putra lekas diberi hak akan turut bicara dalam perkara pemerintahan. Syarikat Islam yang memang betul-betul saat itu berupaya untuk merdeka ya, lepas dari penjajahan. Ya, jadi beliau lalu diterima oleh kawan-kawannya di sana, terutama Os Cokroaminoto dan yang lainnya, sehingga mereka di rumah Cokroaminoto, tempat disitulah mereka berbincang tentang bagaimana harus merdeka. Nah, di sana ada dakwah-dakwah yang mereka jalankan, tapi di dalam dakwah itu mereka sisipkan semangat nasionalisme kepada generasi muda, dan terutama di wilayah Jawa, untuk bagaimana bisa meningkatkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat, supaya bisa merdeka. Nah, beberapa temannya yang ada di Syarikat Islam, itu Semaun misalnya, itu keluar dari Syarikat Islam yang putih, lalu ke Semarang mendirikan Syarikat Islam Merah. Nah, disitulah terpecah. Ada Syarikat Islam Putih dan Merah. Nah, Islam Putih inilah yang tetap pada nasionalisme, dan yang luar biasa, A.M. Sanghaji tetap pada Syarikat Islam Putih bersama-sama dengan Cokroaminoto ya. Abdul Muthalib Sanghaji memiliki mobilitas tidak hanya di Maluku dan di Surabaya. Ia juga memiliki kiprah besar di Jawa dan Borneo. Ia juga pernah di Rumoni itu mencoba untuk mendirikan sekolah di sana, tapi tidak terlalu berhasil karena dikejar-kejar oleh pemerintah Belanda waktu itu. Nah, dia ke Seram Barat juga, di Ani dan Olas. Sampai di Ani dan Olas, dia berhasil mendirikan sekolah ya. Nah, mendirikan sekolah. Tapi ternyata kita lacak, sekolah itu tidak berkembang karena ternyata pemerintah Belanda itu tidak akan memberikan kesempatan kepada dia. Sama juga dengan Ayapati, di mana Ayapati di situ pemerintah Belanda kejar. Polisi intelijen Belanda itu namanya Nevis itu, di mana A.M. Sanghaji, di situ mereka ikut kejar. Nah, jadi pada akhirnya waktu A.M. Sanghaji pulang dari Surabaya untuk mengunjungi ayahnya yang sementara sakit, itu juga tidak diberikan kesempatan untuk A.M. Sanghaji itu kemana-mana dan bisa buat gerak apa-apa. Karena ternyata dia dikejar terus oleh pemerintah Belanda waktu itu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sama dengan Ayapati. Cuman karena Ayapati lebih banyak memilih tinggal di Ambon, dan akhirnya juga dia bisa untuk berafiliasi dengan kaum nasionalis di Ambon. Dan cukup lama dia di Ambon. Kalau A.M. Sanghaji lebih banyak di luar. Jadi beliau itu berjuang bukan saja di Ambon, tapi berjuang juga di Surabaya, berjuang di Kalimantan, berjuang di daerah Jogja. Nah, banyak catatan mengenai beliau selama berada di organisasi Syarikat Islam. Karena apa? Ternyata ketika Cokroaminoto itu misalnya berhalangan, itu diberikan kesempatan kepada beliau untuk bisa menyampaikan apa yang harus disampaikan. Ke 1931 beliau ditugaskan ke Jawa Barat, ke Bandung, dalam rangka mengisi ceramah atau khatib dalam perayaan Idul Fitri di sana. Sebenarnya yang diundang oleh panitia di Bandung itu adalah yang utama Hos Cokroaminoto. Tetapi karena Hos Cokro berhalangan hadir, kemudian beliau mengutus sahabatnya, A.M. Sanghaji. A.M. Sanghaji mengiyakan undangan tersebut, tetapi dengan satu catatan kepada panitia. Beliau menyurati panitia bahwa saya akan hadir, menghadiri sebagai memberikan ceramah atau sebagai khatib, tapi dengan catatan saya menginginkan perayaan Hari Idul Fitri itu diselenggarakan, digelar di lapangan luas. Panitia dibuat kelimpungan saat itu. Karena memang kita tahu
saat itu menggelar atau menggagas hal-hal yang sifatnya keagamaan di ruang publik itu kan tentu pasti dilarang oleh pemerintah Belanda. Artinya kita nggak boleh berkumpul dan melakukan apa, itu pasti dilarang pemerintah Belanda. Tetapi atas dasar lobby-lobby teman-teman panitia di sana, beliau kemudian bisa acara itu, Hari Idul Fitri itu kemudian digelar di lapangan luas, di lapangan Tegalega Bandung, 1931. Banyak orang di Kalimantan begini deh, mereka berpikir bahwa itu adalah pahlawan mereka, karena ada nama jalan, ada monumennya di Kalimantan kan. Jadi mereka berpikir bahwa itu pahlawan mereka. Bahkan kami dalam perjalanan dengan supir-supir yang kita sengaja untuk menggunakan supir angkut, supir di sana ya. Nah, kita tanya, kalian kenal sama Ayam Sangaji? Oh, Ayam Sangaji itu adalah tokoh hebat, tokoh nasional kita, dan dia adalah pahlawan kita. Jadi orang di Kalimantan Timur tahu persis bahwa Ayam Sangai itu adalah pahlawan mereka. Ya patut saja karena ada nama jalannya di sana. Di Tenggarong itu monumennya paling besar. Nama jalan di mana depan, di depan monumennya itu Ayam Sangaji, Jalan Ayam Sangaji. Di kota Samarinda juga nama jalan Ayam Sangaji. Luar biasa. Dan patutlah kalau misalnya mereka bilang bahwa itu adalah pahlawan mereka. Lebih baik berjuang untuk Indonesia merdeka daripada pulang menjadi raja. Semboyan tersebut merupakan ekspresi heroisme dan patriotisme Ayam Sangaji. Keyakinan seorang anak bangsa dari belahan timur Indonesia, Maluku. Semboyan yang tidak hiperbolis mengingat dirinya memang adalah seorang turunan raja. Namun kesempatan menjadi seorang raja di kampung halamannya ia tepis semata-mata untuk berjuang merintis Indonesia merdeka. Beliau dengan para pejuang yang memang hasil didikan beliau dengan teman-temannya yang ada di Kalimantan itu berjuang menghalau nikah. Dan ada satu tempat yang namanya Sangga-Sangga. Sangga-Sangga itu mereka naikkan bendera merah putih, merobek bendera Belanda itu dan menaikkan bendera merah putih. Nah, peristiwa Sangga-Sangga ini yang membuat Belanda emosi karena mereka menyerang Belanda di sana. Pada waktu proklamasi, beliau ada di sana di Kalimantan. Nah, pada waktu proklamasi beliau dengan teman-temannya itu, mereka dari Kalimantan Timur, Samarinda, itu berjalan sampai ke wilayah Kalimantan Tengah. Luar biasa, paling jauh ya. Kalau kita sekarang pakai jalan mobil maupun jalan tol, itu saja sudah cukup jauh. Cukup jauh. Mereka berjalan dari wilayah satu ke wilayah lain, dari desa-desa satu ke desa lain. Itu sambil menyebarluaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu beliau berperang dengan teman-temannya di Jogja untuk bagaimana menghalau nikah. Ternyata satu ketika di tahun 1949, itu hari naas beliau. Pada waktu beliau sholat maghrib, itu ditembak oleh kawanan nikah yang sama sekali sampai saat ini belum diketahui siapa penembaknya, tapi yang jelas pada waktu itu karena ada pemberontakan anak-anak nasionalis, kaum nasionalis terhadap nikah pada waktu itu. Jadi kesimpulan kita itu adalah orang-orang nikah ya. Di tahun 49 itulah beliau meninggal dan dimakamkan di sana. Nah, disitulah sebenarnya akhir dari perjuangan beliau. Geliat juang Abdul Muthalib Sangaji sebagai pemimpin tua begitu karismatik. Ikut mengawal membumikan visi, mengoperasionalkan misi Akbar menuju Indonesia Merdeka. Kesadaran akan spirit perjuangan Ayam Sangaji telah digelorakan sejak tahun 1994 silam dan hingga kini dilanjutkan oleh anak-anak muda Maluku di akar rumput.
Saat ini, pemerintah Provinsi Maluku melalui dinas sosial terkait telah membentuk tim peneliti dan pengkaji gelar daerah. Tim sudah melakukan upaya penelusuran rekam jejak juang Aem Sangaji ke berbagai wilayah di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009, yaitu mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Proses pengajuan dan pengusulan Aem Sangaji haruslah mendapat perhatian serius, serta partisipasi aktif dari seluruh stakeholder yang ada di Maluku. Berbagai seminar dan diskursus digelar serta dukungan dari berbagai pihak pun terus bergulir. Semuanya dimaksudkan sebagai maklumat bersama guna bersatu, bergandeng tangan, baku kele, mengawal, dan mewujudkan harapan besar orang Maluku kepada pemerintah pusat. Bahwa setelah Thomas Matulesi, Christina Marta Tiahu, Dr. Johannes Leimena, negara harus hadir mewujudkan mimpi besar orang Maluku. Abdul Muthalib Sangaji sejatinya harus dilabeli gelar pahlawan nasional Republik Indonesia asal Maluku.